Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS menyasarkan 140 individu di seluruh negara yang terpilih dalam program Asnah Berdikari mampu memperoleh pendapatan RM100 sehari melalui bimbingan, kursus serta bantuan peralatan perniagaan yang diberikan. Ketua Pengarahnya, Datuk Mohd Yasib Bidin berkata pihaknya memperuntukkan sejumlah RM500,000 bagi program berkenaan tahun ini. Menurutnya, ia adalah kesinambungan program perintis tahun lalu yang menunjukkan perkembangan positif apabila terdapat asnaf yang berjaya keluar dari kemiskinan selepas memperoleh pendapatan antara RM100 hingga RM200 sehari. Program ini kita telah membimbing seramai 10 orang yang terdiri daripada asnaf yang berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pembina untuk kita bagi dia tunjuk jalan atau tunjuk arah untuk mereka menjalankan perniagaan lah, bagi membolehkan mereka mendapat pendapatan tambahan untuk keluarga mereka. Jadi dalam program ini juga, pada hari ini kita juga telah menyampaikan selepas mereka di tamat kursus tadi, kita telah sampaikan bantuan-bantuan peralatan yang diperlukan lah untuk membolehkan mereka memulakan perniagaan. Jadi kita berharapkan dengan peralatan-peralatan dan juga saya ingat bantuan modal ada. Bantuan modal ada ya, kita cuma bagi peralatan dan juga latihan kepada mereka. Jadi kita harapkan selepas ini mereka akan dapat menjana pendapatan lah dengan peralatan-peralatan dan ilmu yang telah kita berikan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutupan program Asnah Berdikari peringkat Pulau Pinang di Pusat Kegiatan Masyarakat KEMAS Paya Keladi.